Okay, assalamualaikum and welcome back guys. Aku hari ni dengan Pok D. Semangat Pok D tu. So aku turun dekat Kuantan lagi eh, dekat area Baluk. Jadi hari ni alhamdulillah memang cuaca mendung. InsyaAllah tak ada gelombang, tak ada apa ni. Jadi kita akan pergi jauh lah. So okay, Pok D pun nak jalan, aku pun nak jalan. Aku insyaAllah pagi ni aku akan mulakan dengan trolling eh. Banyak sebenarnya main trolling sebab tak bawa umpan. Tapi kalau macam tak ada juga, kita akan cuba pergi main getuk jig lah. Kita main jigging slow pitch dekat atas nanti. Tengok macam mana. Aku harap semuanya berjalan dengan lancar dan ikut plan lah. Dan aku harap ada rezeki ini insyaAllah, dan selamat pergi balik. So bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan perjalanan dan aku pun nak kemas-kemas sikit. Lepas tu kita trolling gang. Jom. Slow dia ambil. Aku rasa rempit. Tak tahu lah. Tahu tak ada shake ke apa ke, kena badan. Tak rasa kena badan dah ni. Okay, strike pertama ini alhamdulillah. Kenapa ini? Macam besar eh. Macam besar. Eh, apa benda ni? Tarik macam ni. Tenggiri geng. Kena badan. Rempit. Alhamdulillah, strike pertama geng. Kita buka bil arm. Oh, Pok D dah bunyi lah. Okey, alhamdulillah. Kita buka ni dulu mata. Boyok kepala. Okey geng, alhamdulillah. Strike pertama rempit eh. Lebih kurang saiz kilo. So, alhamdulillah ada barang. Ada lesen hari ni. Dah tak nak buang masa lah. Aku pun nak trolling lagi lah. Jom. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya strike kedua sebab aku kat darat tadi aku dapat tangkap semilang eh. Pakai sauk je. Okay, jom lah kita trolling lagi. Rempit.
1,000 years later. Wah. Wih, kaso ni. Wih. Sikit stand by rancu. Rasa besar kan ikan ni, head shape kuat, betul berat. Tahu lah ikan dia, tapi mungkin tenggiri lah target. Aku boleh tarik slow sebab berat. Aku takut kena badan sebab tak ada asyik dah rasa ni. Tapi memang besar lah. InsyaAllah ada saiz. Cuma ikan apa je tak tahu. Tapi aku target memang tenggiri lah. Aku risau kena badan je ikan ni. Kalau kena badan ni, sebabnya isik tak rasa langsung. Bahan-bahan. Tak tahu ikan benda pelik. Pok D. Kena badan rasa ni. Lagi 20 meter. Aku ikan ni memang kena layan lah. Berat weh. Memang berat. Ni tenggiri kena badan ni geng aku rasa. Jadi kalau dah melintang. Oh nak boleh kena naik. Oh. Ui. Kasar, kasar.
Kamera aku pahal pula. Allahu akbar. Ui. Ui. Musim ketam lah ni. Oh, nampak dah. Kilat putih. Oh, tinggi. Aku rasa tinggi dah. Oh, tenggiri geng. Tenggiri. Memang besar lah. Allah. Aku memang tak boleh nak paksa. Arus laju dan ikan ni pun sebenarnya kuat lagi. Allahu akbar besar geng. Allahu akbar besar geng. Allahu akbar. Allah. Besar geng. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Memang besar geng. Besar geng. Gila besar. Besar geng. Gila memang besar. Patutlah degil besar. Allahu akbar. Besar geng. Allah besar gemuk ada belaka. Kasar weh, double digit kot. Allahu akbar. Weh, kuat ngat awak ni. Ya, gewang atas kepala geng. Dia ajak borok pula. Aduh. Besar bhai. Oh, tu dia. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Besarnya geng. Besar geng. Besar geng. Allahu akbar. Alhamdulillah. Besar geng. Korang tengok tu. Gila besar. Allahu akbar. Allahu akbar. Besar gila. Macam mana aku nak buat naik ni? Allahu akbar geng. Besar gila geng. Besar gila. Aku rasa pecah rekod blok ni. Bapak besar. Okay, geng. Kita buka dulu. Besar, geng. Alhamdulillah. Aku mengah, geng. Memang aku penat gila lah melayan dia ni. Alhamdulillah, ikan solid. Cantik makan dia. Alhamdulillah. Besar. Ini memang double digit dah ni.
Alhamdulillah, geng. Sebelum apa-apa, aku nak buat lu gosok, geng. Lepas tu, pado, 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 pado. Woo! Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku nak kena tukar bateri GoPro aku dulu. Padam pula, aku tak tahu apa hal. Aku harap konten tak rosak lah. Aduh, penat. Bateri lah, dia bila isu macam ni sebenarnya bateri tau. Okay, aku nak tukar bateri. Nanti aku cerita sikit. Okay, aku nak biar ikan ni mati, betul-betul mati dulu lah. Memang besar ni. Allahu Akbar, double digit lah. Aku target lagi. InsyaAllah sampai ni. Ni dah lah target double digit sebab apa? Gemuk tau. Ikan ni gemuk. Aku ingat kecil je kalau korang tengok tadi. Sebenarnya aku ada dapat shot ikan ni makan. Tapi dia tarik tu macam ikan kecil je. Tapi bila aku dah pegang rod, baru aku tahu ikan ni sebenarnya besar. Gila, geng. Memang padu, geng. Besar. Pecah rekod pulak rasa. Oh, gila. Gemuk molek. Aku ingat ikan benda ni kena padan ke benda. Boh. Besar. Okey, geng. Alhamdulillah, geng. Ni dia. Tenggiri tadi. Memang besar. Allah. Aku rasa dalam 12-13 kot. Tapi apa-apa kita kena timbang. Hari tu yang rekod-rekod aku semua sebenarnya perut dia tak gemuk. Kali ni memang gemuk tebal baik ikan ni. Alhamdulillah mata ni kena atas kepala dan dalam mulut eh memang agak solid lah. So, Pak D nak membakar. Bakar lah, bakar belaka. Mampu. So, alhamdulillah. Ini ikan ke 88, 89 aku. Untuk tahun ni 89 ekor dah. Lagi 11 ekor untuk pecah rekod 100. InsyaAllah lah. Aku target je lah. Janganlah korang kejar sebab nombor tu just a number. Korang, kalau betul-betul nak kejar, korang kejar size. Rekod jumlah ni sebab aku turun hari-hari tau. Jadi memang kat situ disqualified lah kalau aku nak lawan dengan korang. Korang nak lawan dengan aku sebab aku hari-hari turun. Kalau hari lenang aku turun. Jadi tak fair. So kalau korang betul-betul macam nak kejar rekod aku, kejarlah size. InsyaAllah korang boleh potongnya. Cuma yelah kena usaha sikit lah sebab ikan ni yang besar-besar ni sebenarnya agak payah tau nak makan gewang. Dan sebenarnya aku dah lama cari double digit ni daripada bulan 3. Lepas tu aku dapat yang first kali bulan 7 ke bulan 8. Baru aku dapat sentuh ikan double digit. So, alhamdulillah. Hari ni bertemu lagi dengan monster. Memang besar. Memang besar, geng. Allah Akbar. Tadi video tadi kamera aku bateri ya, bateri rosak. Jadi memang aku tak tahu lah konten macam mana. Kalau korang tengok ada-adalah. Tapi video dah ada aku alhamdulillah memang okey. So kita akan relax kejap. Aku nak minum, nak makan. Dan aku nak simpan ikan betul-betul lah. Sebab ikan ni agak besar jadi aku kena buat elok-elok lah. Sayang barang kan kita nak bagi dia comel. Tapi ikan ni aku tak belah lah. So alhamdulillah. Mantap. Mantap, bhai. Mantap. Memang mantap. Saiz memang padu gila. Okay. Aku penat, weh. 12 minit, 13 minit aku fight. Memanglah kalau ikut kejap je 12 minit tu. Tapi kalau barang degil ni, serik, bhai. Serik. Lepas ni aku nak tengok Pak D pula. Pak D bahang kasar. Pak D, dia tengah hati hitam. Tapi kita ni hati hitam yang positif tau. Lagi kau nampak member bahan kasar, kita lagi positif. Maksudnya hati hitam tu kita positif. Aku nak besar lagi. Macam tu lah. Alhamdulillah, kau tengok pun layan pun memang ramai keliling. Yang main tenggiri ada, yang main jig ada. Tapi aku tak tahulah ada bahan ke tak. Saya ada tadi. Cuma tak tahu, aku tak ada nak tanya ke apa. Sebab kalau ikut ni ikan first aku kat belah-belah sini. Tapi tadi aku pergi main jauh. Dapat rempit yang mula-mula tu. Sih. Ya dah. Aku nak simpan ikan tu. Blebe panjang tak guna. Selimut. Oh, selimut pa. Allahu Akbar. Dekat enjin.
Jangan marah kau orang. Marah. Kalau kita mari sini dia ke rasa tak boleh nak masuk dia. Penuh dah. Penuh dah. Konggo. Huh, gila. Ekor berlipat pada belakang. Wah, ikat lawa sini. Hmm? Arija. Ikut jenis-jenis tu ni. Dia takut ke kalau main kedah ni? Ikan, ikan, burung makan umpan. Kita lepas umpan. Ha? Lepas umpan. Batu baru nak letak ni. Elang ni. Brom. Ah. Gini ah. Oh, oh, oh. Layan ah. Oh, memang dia sambar dah mengeri. Hmm, gedeh lah ke? Kita ambil ke keluar je lah. Dah ambil mat. Aku tak suruh hang mana tapi dia lah. Kita tu tak hitam. Kau bawa berasak tak? Betul doh. Hati hitam boleh tutup dengan jubah. Ada strike, geng. Alhamdulillah. Ikan jolok datang ni. Aku rasa rempik ni. Allah, lucut. Kena sikit je kan. Memang tergiri lah. Tak apa lah. Tak ada rezeki. Lucut. Okay, alhamdulillah. Aku dah sampai dekat tempat timbang. Aku sekarang ni dekat kedai Kak Ida. Ada buah ada. Goreng-goreng ada. Petang. Apa, jepuk semua ada lah. Aku dah tapau aku punya sebab aku bawa balik ke laut. Memang lapar lah. So aku tumpang dekat Kak Ida untuk timbang dan alhamdulillah. Ini dia geng. Aku tak tahulah korang nampak. 13.1. Alhamdulillah. 13.1 makna aku dah pecah rekod aku. Dan berjaya lah. Alhamdulillah. 13 kilo lah. Nampak. 13.135. So, tak lupa terima kasih juga Kak Ida sebab aku tumpah timbang. Dan kalau korang nak makan ke apa-apa, korang boleh datang sini . Ni dekat Sungai Karang . Jalan masuk ni ada simpan 3 dan kedai Kak Ida ada tepi ni . So, okay, aku nak ambil makanan aku nak bayar. Aku tak bayar lagi makanan aku. Jadi aku akan pergi bayar sekejap. Dan kita pergi ke pantai balik. Jom. Okay, alhamdulillah. Aku dah sampai dekat pantai balik. Aku tengah kemas-kemas ID aku. So, aku tak nak go through pada hasil lah sebab aku dah jual seekor tadi. Ada orang ambil yang 13 kilo, 13.135. Dan tinggal lah yang ni tadi 2 ekor. Rempik seekor dan 9. Aku sebenarnya gila pada 9 tu lagi. Sebab apa? Aku memang suka ikan yang berlemak, flavor, ada flavor. Memang padu lah. Aku memang suka ikan macam tu lah. So, tak nak buang masa lah. Sampai sini video aku kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Kita jumpa next time pula. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih pada yang semua yang dah support aku. Dan share langsung dan tak langsung. Doa korang. Mak ayah aku apa semua. Dan inilah, kita jumpa next time pula. Ciao.